Subuh beb, cantik bareng-bareng yuk, encok baru sebangun. Gitu bangun aja langsung handphone yang dipegang, langsung making. Gue lagi making, ya kan? Memang making bukan encok, tapi kan encok harus cek, harus sesuaikan lagi segala macam segala macamnya ya. Jadi kalau ada kadang-kadang komennya nyeleneh, apalagi bilang kan di WA kak lama kali responnya. Kakak ini kayak gak serius kerja, mau cemana lagi seriusnya ya kan. Mau kau tinggal di rumahku biar kau tahu kayak mana aku lagi seriusnya. Sampai lagi berak pun aku kadang-kadang ku pegang handphone itu, mau cemana lagi bilangkannya ya kan. Nah, sambil nyuapin anak megang handphone awa ya kan. Tinggal sambil main aja lah aku gak megang handphone. Mau kayak mana lagi kalian bilang aku seriusnya ya kan. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat Ratu Entok kasar itu, agak pedes ngomongnya, yaitu ya pancingan dari WA-WA kalian gitu ya kan. Apalagi bilang, kak kayak mana sih kak, belum sampai, ada resinya kak. Dia baru tag-nya semalam gitu, tag-nya dia semalam langsung kita posting, kita udah packing gitu. Walaupun masih pakai paper bag, aku pakai namanya, kita bikin ongkir, kita posting. Alamatnya aku kirim ke WA yang packing, supaya malamnya bisa di-packing. Dia ditanya resi, cemana lah coba ya kan. Nah, dipikirnya kalau beb aku perjelas ya, kalian jangan berpikiran kalau sudah TF langsung barang kalian di packing, langsung aku kemas, aku apa langsung pergi ke JNE. Enggak seperti itu sistem kita kerja. Kalau kayak gitu sistem kerja orang gila itu namanya online-nya. Gitu kamu TF, kita cek dulu, udah kita cek, kita masukkan barangnya, kita bikin nama, kita bikin ongkir, kita kirim alamat yang kamu kirim itu ke handphone yang packing. Udah terkumpul minimal 10 ataupun pokoknya kan kita kan packingnya malam. Udah terkumpul semua, baru kita packing pagi jam 7 kita baru masuk JNE, seperti itu. Karena kita pergi ke JNE itu kan naik kendaraan, pakai transport, yang ngerjakan juga bukan hanya satu di packing, nggak seperti itu, kita pasti kumpul. Karena kan nggak mungkin satu kita pergi ke JNE, emang minyak mobil minta sama Bapak Presiden Republik Indonesia, enggak kan, semuanya pakai biaya, jadi dikumpul dulu, jadi sabar aja. Intinya untuk tekankan, untuk selalu amanah, untuk selalu santun, untuk selalu sabar sama orang yang santun dan sabar gitu. Tapi kalau kamu nyesak-nyesak, kamu pun kayaknya enggak percaya dengan akun aku, enggak percaya dengan uang yang di TF, tengoklah. Aku pasti selalu bilang, ya udah sabar ya, nanti resimu habis ini aku kirim, habis itu aku blok kau, biar mampus, gak tahu cara makainya. Karena aku bilang gitu, kenapa bilang? Supaya ada saling pengertian aja gitu, kalau memang dari awal aku meniat nipu gitu, kamu tap aku blok gitu. Karena sudah beratus kali loh, tapi memang perempuan-perempuan di Indonesia ini jarang yang smart. Makanya untuk bilang, kalau kita mau cantik smart-smart ya. Di sini video entek yang sudah ke 1500 kalinya memberikan tutorial. Walaupun kadang-kadang nek, tapi kita tidak boleh nek, itulah kerja aku. Dan seperti ada yang komen di Ebi, gak semua entok harus sabar ya. Gak semua orang yang beli itu smart, sesmart entok, jadi harus sabar. Memang sabar, tapi entok juga tidak munafik gitu. Harus menyabar-nyabarkan dan manis-manis jambu depan customer. Oh iya, gak apa-apa gitu lah, apa adanya aja gitu. Kadang-kadang ya nek juga gitu kan, yang ditanya itu aja. Kadang-kadang apalagi dia nanyanya sehelo-sehelo aja gitu kan, kak berapa ya kak gitu. Sementara dia di atas itu kok kita screenshot dia malu, dan 6 kali dia nanya sama kita ya kan. Asyik tanya kapan ordernya, maka kita pun jelasnya ya oke, 270 gitu gitu. Karena di EBN itu entok tipikal penjual online yang nggak suka pakai inbox ya, ih repot, nggak perlu. Mau katanya takut dibegal orang harga kita, aduh kok kita punya kualitas, kok memang kita benar, kalau memang kita smart, mau harga kita paling tinggi se-Indonesia Raya, gak ada masalah sama entok. Entok selalu tag kok, kalau komplit itu, kalau aku bilang komplit, itu isinya pasti toner, sunblock, sabun CB Glow, dan krim CB Glow. 4 piece ini entok selalu bilang, satu paper bag ini dia komplit seperti ini, 4 piece ini 270. Kok bisa 270 kak entok? Ya, ini yang 3 macam ini, sabun, toner, CB Glow ini, krim CB Glow selalu ada tulisannya, memang sudah ada brandnya. Ini 150. Sunblock ini, ini dari klinik kesayangan Ratu Entok, yang pasti ini sudah, aduh, udah ribuan ya, bukan ratusan lagi ya. Aku aja sudah bekerja sama dengan online shop
dan sudah memakai dan sudah membuktikan customer-customer aku tuh sudah ribuan ya orderan aku itu. Jadi aku selalu jual ini berpasangan. Jadi ini aku sudah order hampir 2000 paket. Jadi sudah 2000 pot pula yang memakai Sunblock Ratu Entok. Alhamdulillah. Lihat sendiri testi-testinya. Semua memuji Sunblock Entok. Dingin, sejuk, adem lah. Iya dong. Klinik punya barang, bukan kaleng-kaleng kan. Ini 270. Kalau ada yang nawar, kan nggak harga kayak dulu 2,5 nanti ya sayangnya. Nanti kalau kamu ngambil 3 paket, kakak kurangin ya. 20.000 aja nggak usah diperdebatkan, Beb, ya kan. Memang kadang-kadang sih nggak semua ekonomi orang sama, kita memang harus memadai. Tapi kok gara-gara 20.000 aja ribut, kan ngapain sih gara-gara 20.000 dulu. Ada lagi yang parah, kak sambloknya nggak 100.000, aku sudah langganan loh, kak, kata dia. Udah 3 kali ngambil, biasanya 300, ini kok, biasanya 100, ini kok 120, kak. Nah, udah 3 kali ngambil aku kasih 100.000. Masa mau terus 100.000? Udah kita diskon sekali, kita kasih lagi sekali diskon, kita kasih. Masa terus-terusnya? Itulah kadang-kadang otak manusia ini sudah dikasih hati minta jantung. Betul juga pepatah itu ya kan? Nah, jadi aku bilang, Beb, seharusnya kamu sudah cantik, kamu sudah glow, kamu flek-nya sudah hilang, kamu jerawatnya sudah hilang, mukanya sudah gak merah lagi. Kamu harus-harusnya ngasih bonus. Kak Entok ini, Kak Entok, kulkas 5 pintu, berkat kakak, suamiku udah gak selingkuh lagi. Gitu, ini bukan malah minta kurang. 20 ribunya kamu kasih ya. Kan kok ribut kali sih, Beb. Entah kalau tadi wajah kamu itu nggak ada ngefek-ngefeknya, nggak ada berubah-berubahnya, dan kamu merasakan memang produk aku itu menang testi aja, baru kamu kurasa selain minta diskon, kurasa memang kamu juga blokir WA aku. Ini kan enggak, kamu sendiri yang memuji. Kak, aku udah 4 kali ngambil lo, enak kali lo sambal kakak, enak kali lo cewek kok kakak, kasih kurang lah, malah terbalik, bukan ngasih bonus sama malah ngasih kurang. Ih, tolonglah ya, kok kita plik-plik nggak bisa cantik. Apalagi ada yang gini loh, Beb. Dia banyak, aku gimana ya? Mungkin karena Entok kan harus memahami gitu bahwa Entok itu kerjanya sangat padat. Kadang-kadang tamu datang ke rumah konsul aja aku sudah tolak, aduh besok aja ya karena kita capek, kita mau packing. Karena kalau aku enggak packing yang melakban yang untuk merekap ke pengiriman GMA, dia enggak bisa kerja tanpa aku packing. Karena kan packingannya dari aku. Nah, dia baru bisa tulis seperti ini, datanya, ongkirnya segala macam. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaannya yang hanya sekedar ya apa gitu, itulah gunanya Abby itu loh, Beb, gitu. Kita gunanya share di Abby ini kan supaya kalian itu sudah di WA itu, khususnya WA ya, messenger kan kadang aduh ada juga sih, tapi kok bisa jangan lah, bingung kita, karena tuh orangnya double, itu di WA itu juga di Abby, makanya semua aku buang untuk orderan itu di WA. Jadi Entok kepengen itu di WA itu tinggal order, jangan lagi belajar untuk bertanya, kak fungsi CAB glow apa, ih kayaknya mau ini aja gitu, keluar tanduk. Baru ini lagi kelemahan perempuan-perempuan ini. Entok dulu terjun menjadi seperti ini, menjadi pelopor di Medan. Itu aku pertama kali itu sama upline aku namanya Putri gitu kan. Aku gak ada bertanya sama dia, aku cuma tanya harganya berapa, aku harus jual berapa. Dan aku belajar sendiri, apa sih CLB Glow ini gitu kan. Apa sih kandungannya, formulanya, fungsinya, dia gunanya apa aja, aku belajar sendiri gitu. Dan aku lihat dari posting-postingan dia, dari testi-testi dia, aku belajar. Aku smart, makanya terjadi aku seperti ini gitu. Kalian kepengen jadi reseller Entok, tapi dia masih nanya, kak guna CLB Glow ini apa, kak? Aduh, jadi kok ngapain mau jualan kosmetik aku? Aku bilang kayak gitu kan. Kak bisa melamar jadi reseller kakak? Boleh, kakak soalnya posting kepengen sukses seperti kak Ratu Entok. Oh silahkan, yuk join, aku bilang gitu kan. Kak caranya gimana? Pengambilan 6 kali 125 di awal seperti itu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena memang Entok dulu seperti itu. Pengambilan 6 paket kali 120 ya, aku gak salah ya. Udah lama sih, udah gak ingat lagi. Tapi kurang lebih seperti itu gitu kan. Dan aku gak bertanya gitu. Aku hanya nengok postingan dia, aku tertarik untuk join dan aku belajar sendiri gitu. Karena memang niat kita memang benar-benar bukan aji mumpung, bukan latah-latahan. Orang mau jualan kita jualan. Sementara bentuk kita aja kayak empok ini, empok idah, empok apalah gitu, empok iya main cocok-cocok masak tiba-tiba jual skincare. Kita kadang-kadang pusing. Beb, aku kasih ilmu ya. Memang betul fisik orang itu tidak sama. Cuman kita juga bekerja memang harus di bidang kita supaya hasilnya maksimal.
normal. Jangan tukang bakso tiba-tiba jadi teknisi listrik. Koslet enggak? Koslet kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi kamu mau bisnis, ingin merubah nasib, tapi kamu sendiri tidak melihat diri kamu. Kamu percantik dulu, minimal kamu order dulu, percantik dulu wajah, percantik dulu kulit. Sudah smart, sudah ngerti apa ini produk, apa ini gunanya, dan kamu sendiri sudah merasakan benar bisa glowing, bisa bersih. Nah, baru kamu tuangkan ke orang. Ini enggak tiba-tiba mentang-mentang latah-latahan entok bisa beli rumah dari CLB Glow, ikut-ikutan biar beli rumah juga. Enggak ada, yang ada kamu gila, yang ada kamu buat stress upline kamu. Karena kamu sendiri tidak kenal produk apa yang kamu jual, tiba-tiba kamu mau jual seperti itu ya. Di sini juga entok bubukan tutorial cara pemakaian sunblock. Sunblock ini selalu jadi pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya gini. Kadang-kadang sih enggak pertanyaan besar juga, memang yang beli kadang-kadang rada-rada ya gitulah ya. Sekarang kadang yang bertanya, "Kak, mana krim siang, mana krim malam?" Sudah jelas kalau CLB Glow itu sudah ada brandnya, sudah ada tulisannya, sudah ada apa sih namanya gitu. Jadi di luar yang ada tulisannya, yang enggak ada tulis sudah pasti sunblock, karena kamu kan ordernya CLB sunblock. Jadi enggak mungkin kan aku semua tulis sekian ratus yang order, sekian ratus aku bikin sunblock. Seharusnya sudah mengerti aja. Dan aku selalu share kok di postingan, di EBI. Jadi enggak ada alasan kalian membilangkan entok itu jualan, tapi enggak ngasih info. Aku kasih info dari awal, aku kasih info. Tutorial aku kasih, makanya jangan malas untuk membuka EBI. Kalian kan kadang perempuan ini mau cantik, mau apa, mau cepat, segala macam, malas. Entah malas memang gak ada kuota, membuka ke bawah gak ngerti lah kita. Mau dia coklat, mau dia ungu, mau dia pink, kadang-kadang putih juga. Ada bahkan ada yang hitamin, tapi aku belum keluarin. Karena memang bertahap dia mengeluarkan portnya. Tapi itu semua isinya sunblock, istrinya sunblock. Kalau gak percaya, kadang-kadang aku juga ngasih, misalnya order 2, order 3, tutupnya beda-beda kok. Jadi kan entok udah pernah ngasih ini, ngasih... istilah biar mahal tapi nggak zolim. Jadi perbedaan tutup jangan dipermasalahkan, intinya tetap sunblock original BPOM punya klinik kesayangan Ratu Entok ya. Jadi kalau memang dioplos ataupun entok zolimin kalian, itu pasti terasa bagi orang yang pernah order, berubah aja sedikit pasti terasa kan. Gitu. Jadi fungsi sunblock ini beb, dia memang simple tapi sangat efisien, sangat diperlukan untuk muka perempuan-perempuan, khususnya sudah bermasalah flek dan jerawat ya. Kalau jerawat bisa dibilang 40% fungsi sunblock ini berfungsi banget, tapi perlu gitu. Tapi kalau untuk orang yang berflek, sudah pernah terbakar, sudah pernah merah, sudah pernah pakai skincare apapun, itu memang harus disunblockin. Bukan karena entok jual sunblock ya. Logikanya seperti ini untuk kasih penjelasan. Wajah yang sudah dibersihkan dengan krem pembersihan itu berjenis ragam, beratus juta jenisnya di muka bumi ini. Tapi intinya, kalau ada suatu skincare ataupun suatu krem yang bisa menghilangkan jerawat, bisa menghilangkan flek, itu namanya krem pembersihan. Nah, jadi di krim pembersihan itu kandungan formulanya bagaimanapun ada krim, ada unsur membersihkan wajah, menghilangkan flek. Walaupun tidak semua krim itu, khususnya seperti CLB Glow ini, yang nyata-nyata mengelupas, yang nyata-nyata membersihkan, tidak, punya kita memang lembut tanpa pengelupasan, tanpa pakai peri, tanpa pakai merah. Tapi bagaimanapun tetap ada pembersihan. Kalau enggak, kemana hilangnya flek? Kemana hilangnya jerawat, ya kan? Tapi itu mungkin di luar alam sadar kita, karena memang kerja punya kita lembut, karena kita non merkuri, jadi tidak ada yang menggerupak-gerupak merah-merah, tapi tetap dibersihkan kan? Karena dibersihkan makanya bisa hilang masalah flek dan jerawat kamu. Jadi wajah yang setelah dibersihkan, di awal kan kita pemakaian gitu, order kan kita pemakaiannya 1 hari 3 kali atau 1 kali 3. Jangan ditanya lagi apa kak 1 kali 3. 1 kali 3 itu maksudnya 1 hari 3 kali, yaitu pemakaian sabun, toner, dan krim CLB Glow-nya. Jadi setelah habis mandi, bla 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 bla, dibersihkan keringat itu, kita pakai toner. Habis itu baru kita pakai krim CLB Glow-nya. Seperti itulah, mandi pagi, mandi sore, tidur malam. 1 hari 3 kali. Setelah fit, apa itu fit? Entok selalu bilang, fit itu adalah di mana kondisi wajah kita merasakan memang sudah flek kita berkurang, jerawat kita memang sudah kering, wajah kita sudah merasa kita fresh, nyaman, udah merasa bersih. Di situ loh kondisi wajah fit namanya. Cuman kadang-kadang kelemahan customer di sini pula. Kak, aku udah habis satu paket tapi wajahku enggak fit-fit lah, Kak. Jadi kapan aku bisa pakai sunblocknya? Beb, jangan dibuntukan otak itu ya. Jangan dipakemkan bicara entok. Jangan kalian menganggap wajah fit itu bersih-bersih kali-kali wajah anak bayi, ya kan? Bersih kali kayak wajah sehari ini gak ada apa-apanya gitu. Memang bersih
bukan seperti itu kalimatnya. Jangan dibodoh-bodohkan diri kita ya cinta. Jadi maksudnya kondisi fik itu setidaknya sudah bersih, sudah menipis, sudah memang kita merasakan sudah fresh, sel kulit mati kita sudah tidak ada. Jadi jangan ditunggu sampai bersih kali. Aku pun gak setuju beb kalau satu paket wajah kalian langsung bersih, sebersih-bersihnya kayak wajah aku ya. Tutuplah skincare semua di Republik Indonesia ini, apalagi makan-makan kalian penjual skincare ini ya kan. Jadi jangan jadi patokannya satu paket harus bersih, satu paket harus fix. Fixnya itu beraneka ragam setiap kulit. Jadi kita yang membaca wajah kita di rumah, kita yang membaca wajah kita di cermin gitu. Jadi fix itu kalimatnya jadi seperti ini, kita sudah merasakan di titik itu sudah ini, sudah bisa dikombinasi. Misalnya kan flek kita parah nih, kusamnya parah, tapi kita pakai seminggu ataupun 4 hari lah, ataupun 3 sampai dengan 7 hari kurang lebih, sudah merasa fresh. Itu jangan tamak. Jadi kita bisa kombinasi. Entok selalu bilang di WA, sudah bisa dikombinasi. Jadi kombinasi itu seperti ini. Jangan dipertanyakan lagi ya. Habis mandi pagi, pastinya pakai sabun GB Glow, pakai tonernya. Habis itu dikombinasikan, udah jangan, maksudnya jangan terlampau lama dipakai krim pembersihan ini. Dikombinasi udah bisa pakai sunblock. Jadi jangan ditunggu sampai 2 paket baru pakai sunblock. Jangan ditunggu sampai mau habis 1 paket, sampai 1 minggu lebih berlebih-lebihan gitu baru dikombinasi, jangan. Jadi blur pakai ini, sunblock blur rata dia. Walaupun misalnya ada titik sedikit lagi di sini fleknya, bisa dikombinasi. Setelah tadi di blur tipis rata pakai sunblock, total dia pakai krim CLB Glow-nya. Jadi yang lain satu full wajah ini terlindungi dari sengatan matahari dan tindakan pembersihan berlebihan, tapi flek yang parah itu tetap dikombinasi, tetap dibersihkan, ditotol aja dia untuk siang harinya. Tapi kok malam hari kan kita nggak pakai sunblock ya kan, karena di awal itu bagaimanapun satu hari 3 kali yaitu krim pembersihan. Setelah 3 sampai dengan 7 hari wajahnya sudah merasakan perubahan, sudah merasa fix, di-cut. Jadi nggak satu hari 3 kali lagi, tapi malam hari aja. Jadi malam hari aja yang dua ini, jadi malam hari, siangnya pakai ini. Kalau sabun nggak usah dibahas lagi ya, namanya mandi pakai sabun, cuci muka pakai sabun ya kan. Jadi kok sabun ini mau satu hari 5 kali pun nggak ada masalahnya, karena di sabun itu fungsi dalam satu skincare itu hanya 10% dia, tidak begitu bermasalah mau berapa kali dipakai, karena memang kegiatannya membersihkan. Tapi kalau di sinilah yang memang bisa dibilang presidennya, pasangannya, seperti inilah yang komandonya. Jadi di sini yang memang kita memang harus tahu triknya supaya enggak over confident. Terlalu berlebihan di sini bisa tipis, bisa oil muka, bisa berjerawatan. Muka fresh bebas dari kusam dan flek, tapi tumbuh jerawat kalau berlebihan di sini. Udah, tapi kalau di sini juga terlalu banyak bisa jadi over confident, wajah ketat, kaku. Berlebihan kali juga pembersihan terlalu berlebihan bisa merah, keringat berlebihan, enggak dikat dengan sunblock mampus. Kena matahari bisa terbakar. Hanya cantik di awal aja. Jadi memang induk sanangnya, pangkal ceritanya itu semua kok skincare itu harus memang ada triknya di sini. Jadi di video Entok ini kan sudah berpuluh video Entok keluarkan. Jadi di situ Entok selalu memberikan tutorial. Dari pertama kali Entok terjun, Entok itu penjual yang memberikan cara pakai, memberikan trik. Tapi ternyata kan banyak customer-customer yang malas buka video. Makanya Entok selalu sekarang kalau mau jumpa Entok ataupun bertanya secara khusus, Entok kena biaya konsul. Kenapa bilang? Ih kakak ini lucu lah, masa jual gak bisa ditanya. Loh, kita bukan gak bisa ditanya, lengkap loh di IB aku lengkap. Ya kan lengkap kali, jadi apalagi yang mau dipertanyakan. Jadi kalau kamu bertanya lagi berarti memang kamu yang tidak mau buka IB kan. Jadi kalau kamu memang mau bertanya detail secara khusus, bahkan harus jumpa aku, berarti kamu kan memang tipikal orang yang punya penangkapan agak sedikit gimana. Jadi berarti Entok memang harus memberikan waktu dan ruang khusus untuk kamu. Ya kamu juga harus ngerti dong bahwa kita juga punya waktu, kamu juga punya waktu, tapi ternyata kamu tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Ibaratnya gini, sudah kita share tapi kamu bertanya lagi. Jadi berarti kamu punya minta waktu khusus kan, yang ngerti lah kamu ngasih fee. Itu makanya sekarang Entok kenakan biaya konsul 50.000. Itu pun 50.000 alhamdulillah. Bahkan aku screenshot itu di IG aku yang sudah datang ke rumah kena biaya konsul, merasa puas, nyaman. Kenapa? Bilang aku detail, bahkan wajahnya aku bersihkan.
Karena banyak perempuan-perempuan tidak mengerti bahwa beruntusan yang di wajah itu bisa dikeluarkan kalau memang orangnya mengerti mengeluarkannya. Jadi pakai skincare apapun kamu, mau katanya harga 1 miliar dari dokter yang sekolah sampai ke planet sana, kalau kamu tiba-tiba pakai skincare tanpa wajah kamu dibersihkan dulu, tai-tai lalatnya masih ada di dalam, beruntusnya masih ada di dalam, itu nggak akan bisa bersih. Wajahnya harus dibersihkan dulu, entok pencetin dulu mana yang bisa dikeluarkan, dan entok ngasih saran seperti apa sistemnya, baru kita pakai skincare, makanya hasilnya maksimal. Itulah gunanya konsul ke rumah entok, tapi jujur, itu memang entok kenakan biaya. Kenapa bilang? Karena memang kita punya waktu khusus untuk dia. Kalau hanya tindakan-tindakan yang normal, cara pakai, harga berapa, segala macam, ngapain lah mesti datang ke rumah, ya kan cinta? Di FB ini sudah lengkap entok kasih, jadi tinggal di WA itu order, jadi kerja entok cepat, yang lain tidak merasa diabaikan. Kenapa bilang? Karena kita saling pengertian. Karena kalau satu orang aja hanya bertanya-tanya, kita layani segala macam, sempatnya ditanya itu pun ada di FB, yang ada nanti ujung-ujungnya nanti kak dikasih kabar zong kan. Nah, jadi kalau memang niat order itu, pasti dia tinggal ngasih alamat atas nama, alamat lengkap atas nama nomor HP, dia tinggal nanya harga sama ongkirnya, kita kasih nomor rekening. Nah, seperti itu ya. Jadi entok tekankan di sini supaya ringkas ceritanya, kasus apapun wajah beb, mau dia flek, jerawat, kusam, pori-pori besar, beruntusan, muka yang bandel, segala macam itu, apapun cerita kasus masalah beb aku itu, tetap harus CLB glow dulu 1 hari 3 kali, mandi pagi, mandi sore, tidur malam. Setelah fix 3 sampai dengan 7 hari, kalau merasa wajah sudah merasakan perubahan, bahkan sudah bersih, jadi yang tadi 3 kali 1 ini jadi malam aja. Diganti siangnya pakai ini. Selain menghemat, kalimat kasarnya pun menghemat, yang tadi seharusnya 1 hari 3 kali menjadi malam aja, memang harus supaya tidak over confident, tidak cantik di awal aja. Karena wajah yang terus menerus dihajar dengan krem pembersihan akan tipis, akan merah, akan keluar keringat, lambat tapi pasti seperti itu. Kalau tidak dikat dengan sunblock, percayalah, hanya cantik di awal aja, seperti kasus-kasus orang yang datang ke rumah entok memakai skincare baik pun dia dari skincare klinik ya. Itulah gunanya. Karena apa-apa kalau sudah over confident, over tindakan, contoh kita makan lah, terlalu banyak kita makan, yang ada bukan kita sehat, bukan kita kenyang, yang ada sebab habis makan tuh muntah pun kita kurasa. Kenapa bilang? Berlebihan. Jadi tindakan juga di wajah itu tidak boleh berlebihan. Kalau ada yang bilang, ah kakak ngarang-ngarang, aduh makanya sayang, level penjual di level dokter sama penjual di level yang itu berbeda ya. Entok semua berbicara itu di level dunia kesehatan, dunia kedokteran. Bagi beb-beb aku yang pernah merasakan perawatan ke klinik dokter, pasti merasakan bicara entok ini benar. Tapi kalau memang dia hanya sebagai pemakai lata-latahan, pasti dia merasakan nggak ada mengerti apa yang entok bilang ini, karena memang dia ya beda IQ-nya dengan kita, ya kan. Sampai di situ dulu ya. Kalau ada yang nanya, kak krim kuri jahanam itu apa, krim kuri jahanam itu entok bilangkan dia jahanam itu karena dia jahat. Karena merkuri itu berlebihan di muka perempuan pasti merah. Makanya banyak beb-beb aku yang pakai skincare mukanya merah. Terkupas muka sama leher beda belang ya kan. Zebra cross. Jadi seperti-seperti itu tidak boleh di muka perempuan. Yang ada nanti tipis. Yang ada merah kena matahari. Plek. Bisa terjadi flek. Kalaupun di atas tingkatan lagi terus menerus merkuri dipakai, itu bisa menjadikan kanker kulit. Jadi wajah itu dan kulit itu dalam satu tubuh itu berbeda-beda. Jadi merkuri ini di wajah itu tidak boleh. Jadi entok bingung, aduh sementara aku udah punya krim merkuri gitu ya kan, kayak mana ya, dibuang kan duit, sayang, mubazir. Jadi ternyata aku taruh ke dengkul aku taruh ke tumit aku gitu. Jadi entok itu menjual itu sudah entok buktikan dulu ke tubuh kita gitu. Jangan kita mau mencelakakan orang. Entok taruh sama seperti sunblock, toner, CMG glow, GB glow, itu entok pakai dulu ke wajah entok. Setelah terjadi pengglowingan seperti ini, baru kita bisa menjadi penjual, karena kita sudah merasakan. Jadi kita menjual tidak membodoh-bodohin orang, ya kan. Entok taruh ke dengkul, yang dulunya dengkul entok itu sangat berbeda sekali dengan ini aku, dengan
kaki dan paha aku itu, alhamdulillah baru 3 kali pakai, dengkul aku itu sudah betul-betul memudar. Karena itu kan orang kampung, suka berdiri itu pakai dengkul, mandi bondar, mandi sungai, berguling-guling di pasir, jadi dengkulin dulu coklat gitu. Tapi alhamdulillah 3 kali pakai krim Mercury Jahanam ini, tapi harus pakai hand body dulu ya sayang. Jadi hand body itu paling maksimal ya hand body kita, yaitu ini, CLB Body Lotion. Ini benar-benar original hand body yang bisa memutihkan badan. Apalagi dicampur dengan bibit pemutih. Wih, ini bibit pemutih. Jangan lagi dibilang diminum ya. Bibit pemutih ini bisa 3 kali pakai hand body. Jadi entok kenapa bilangkan seperti itu? Walaupun tutorial dari atasan tidak ada seperti itu, tapi entok sudah buktikan gitu. Kalau kita tuang semua gitu, kita kacau, abis itu kita kacau kita pakai, dia ini loh terlampau bergumpal dan dia putihnya jadi. Jadi kayak ada nggak pecah gitu di ini di formula HB-nya. Kita pakai jadi kayak ada beruntusan kecil-kecil putih gitu gitu. Jadi berarti dia berlebihan, makanya terakhir entok kasih trik 3 kali pakai. Jadi hand body bibit ini bisa 3 kali hand body, bisa 3 kali botol ini. Jadi tuang semua. Habis mandi pakai rata semua, baru ditotol. Krim Mercury Jahanam itu ke tempat yang gadel. Khusus yang paling gadel di tubuh kita itu adalah dengkul dan selangkangan. Banyak perempuan cantik, mukanya glow, hidungnya panjang sampai ke atas langit ya kan. Body oke, selangkangan, abu-abu filter, abu-abu monkey. Sehingga cipok-cipok main segala macam gitu ke selangkangan drop. Sehingga suami selingkuh mencari yang mulus ya kan. Apalagi cenderung perempuan-perempuan gemuk, perempuan-perempuan yang memang ya kurang, hanya membersihkan badan seadanya aja, pasti selangkangannya abu-abu monyet ya, abu-abu macan. Jadi tolong, krim Mercury Jahanam ini sudah banyak kali testingnya, entok buktikan. Kak, gak berbahaya Mercury, Kak. Mercury itu tidak berbahaya sebenarnya, Beb. Setiap kosmetik itu ada Mercury-nya. Eps. Maksudnya gini loh, Mercury itu seperti narkoba gitu. Benar, aman kalau dia di dosisnya. Contohnya bir bintang ya, kan terpaksa aku sebutkan merek. Karena memang bicaranya benar, enggak ada hukum zatnya ya. Bir bintang itu siapapun orang kenal bir bintang pasti dia ada alkoholnya kan? Benar enggak? Tapi kok diperbolehkan diperjualbelikan secara bebas? Kenapa nggak ditangkap polisi? Karena kadarnya masih aman dikonsumsi. Jadi seperti itu juga. Jadi merkuri itu sebenarnya tidak berbahaya kalau kadarnya benar dan tempatnya benar. Tapi pemberian merkuri di suatu kosmetik ataupun di suatu skincare berlebihan, itulah yang menjadi menggerupak merah. Bisa menjadikan flek kalau terus-menerus dipakai. Jadi seperti itu juga. Selagi dia diletakkan di dekul, di selangkangan, di kuri-kuri, di tempat-tempat yang memang ini gadel-gadel setelah pemakaian hand body. Kenapa kan harus dipakai setelah pemakaian hand body? Supaya tidak terlampau lengket. Karena merkuri itu lengket, tidak nyaman. Dan merkuri itu panas kalau tidak dipakai hand body dulu ya. Jadi kalau ada satu skincare yang terlampau lengket, itu udah jelas ada merkurinya. Kalau dipakai panas, itu jelas ada merkurinya. Kalau tidak percaya, memangnya ke lab ya sayang. Udah, jadi dipakai setelah hand body yang dikasih bibit, habis itu ditotol, krim Mercury Jahanam di tempat-tempat yang gadel. Kak, gak bahaya kak, tidak berbahaya kalau dia dipakai setelah hand body. Makanya entok punya trik, itulah ilmu trik tadi itu yang mahal sayang. Ya kan, kalau dipakai setelah hand body tidak berbahaya. Kenapa bilang? Lengketnya tidak langsung ke kulit kita, jadi nyaman. Panasnya gak langsung ke kulit kita, sudah ada filter hand body, ya kan. Dan dia makanya tipis sikit aja ya. Tapi kalau untuk di selangkangannya tipis sikit aja. Udah cinta, kalau di dengkul agak banyak gak apa-apa. Kak, kakak bilang kalau pemakaian merkuri di wajah bisa mengelupas dan itu bisa berbahaya, bisa terjadi flek kok kena matahari, tingkatan atasnya bisa kanker kulit kalau udah wajah dikupas terlampau tipis. Itu di wajah. Kalau di dengkul belum pernah terjadi perempuan punya flek di dengkul, punya flek perempuan itu di selangkangan. Jadi setiap kulit tubuh di tubuh kita ini berbeda-beda, Beb. Wajah sama leher beda, leher sama tangan berbeda. Jadi kalau berbahaya di wajah, kalau ke dengkul dia aman karena tidak ada masalah. Mau kau jemur pun dengkul ini satu hari yang di panas matahari enggak akan terjadi flek deh, yang ada gosong, ya kan? Tapi kalau wajah ini cantik manis pun turun naik mobil kita dalam kamar aja bisa berkumis perempuan. Seperti itu. Jadi pigmen kulit itu di dalam satu tubuh itu berbeda. Makanya harus benar cara triknya. Oke cinta, entok juga menjual itu sudah entok survei untuk diri kita karena memang nyaman, karena memang benar baru kita jual. Alhamdulillah viral. Bahkan entok bakal belanja lagi ini satu
20 paket krim Mercury Jahanam untuk aku kasih ke packing-packingan. Jadi alhamdulillah, baik sunblock, baik Mercury Jahanam, ini produk Entok sendiri sudah bisa mempercantik perempuan-perempuan. Sunblock untuk di wajah, Mercury Jahanam untuk selangkangan perempuan-perempuan yang bandel. Jadi Kak, Entok udah pernah coba memang krim-krim benar-benar krim selangkangan ya, yang memang dia produksi pabrik besar memang khusus untuk selangkangan. Tapi akhirnya apa? Aduh, kita nggak tahu itu memang KW atau gimana, nggak ngerti lah Entok ya. Ya nggak ada, nggak ngefek. Yang ada aku berobat ke dokter Maestro Tutanama, itu bisa aku buktikan kelamin aku gatal bengkak. Aku nggak bohong, gatal bengkak. Aku bingung kan, semakin digaruk makin enak, makin asik, makin itu gimana ya kan. Tapi ternyata bengkak gitu. Kita bingung ini apa. Rupanya gitu aku berhentikan krim selangkangan itu rupanya yang membuat aku alergi. Seperti itu. Sementara dia benar-benar produk yang iklannya war gitu. Tapi ternyata ya nggak ngefek. Ini aku pakai krim Mercury Jahanam ini yang mengelupas wajah-wajah perempuan-perempuan se-Indonesia Raya. Aku taruh ke dengkul aku, wow, 3 hari dengkulku bersih. Taruh ke selangkangan, wow, jadi pink, nggak abu-abu monyet lagi. Jadi, dan itu sudah dibuktikan sama beb-beb aku yang mengordernya ya. Sampai di sini dulu ya, salam cinta Entok ya. Jadi sunblock ini beb, kalau dipakai dia setelah wajah fix itu, apalagi makanya ke Entok ya. Entok pakai itu habis mandi, pakai sabun GB Glow, pakai toner, habis itu dikasih ditotol sedikit sunblocknya, sambil dimasas beb, sambil disetrika ya. Kalau bahasa kliniknya disetrika. Aduh, setrika wajah. Yang hasilnya gini loh beb, bangun tidur aja kita glow. Hasilnya kita glow. Ini bangun tidur tanpa makeup, tanpa apa, Entok belum mandi, ya kan? Sudah glow. Jadi apalagi hand body Entok ini, Entok kasih aja lah contohnya ya. Entok sih sebenarnya ngasihkan tutorial ini over durasi, tapi Entok harus buktikan gitu, bahwa benar, ya Entok bilang itu benar. Nah, aku kasih sebelah kiri aja ya. Punya kita memang bukan seperti hand body yang beredar di dunia maya itu, seperti alas bedak habis dicuci hilang, enggak. Kita nggak ada warnanya, dia nggak punya warna. Tapi kalau memang dia pemakaiannya benar, pengurutannya benar, rutin makai, aduh, lembabnya beda, say, aromanya beda. Udah, dan hasilnya, tengoknya, ini aku sebelah kiri aja pakainya ya. Sebelah kanan nggak Entok pakai. Bisa kasih sedikit lagi. Dia sekali pakai aja lah, aduh aku gak cemana ya maunya. Makanya coba beb biar paham gitu. Karena kadang Entok sih, aku gak pandai iklan-iklan gak jelas kayak gitu. Iya-iya apa, kaidah-kaidah. Beda banget loh beb. Beda kan, beda sayang. Beda kan, nampak kan. Beda kan beb, nyata kan. Nyata gak, nyata kan. Di sini agak coklat yang kanan. Ini putih banget. Mau cemana lagi bilangkannya. Iya kan. Dicoba ya. Berapa Kak? 190. Kak di sana ada 130. Udah aku ambil aja di sana. Enggak usah berdebat kita ya kan. Ada bentuk, ada harga, ada kualitas. Sudah aku bilang, satu telur, sama-sama telur, sama-sama bumbunya cuma garam doang. Kau suruhlah aku yang dadar sama kau yang dadar. Pasti rasanya tetap berbeda dimakan orang. Beda tangan, beda yang masak, pasti beda rasa telur dadarnya. Seperti itu juga lah. Hand body Entok seperti itu juga lah. GB Glow sunblock Entok. Kalau sunblock aku udah jelas ya, hanya satu Entok yang mempunyai sunblock, karena memang hanya Entok yang penjual dari klinik kedokteran. Jadi walaupun di sana katanya Kak GB Glow di sana harga 100.000, kok ambil aja 100.000, nggak usah sampai 100.000. Ada di pukimak.com harganya 48.000. Yang 48.000 itu kok ambil ya. Semoga mukamu berubah jadi walang keket ya. Salam cinta, I love you. Cantik bareng-bareng.